Cat Avitex. Diproduksi oleh orang-orang hebat. Diproses secara modern dengan pengawasan ketat untuk menjaga kualitasnya. Dengan teknologi mesin tinting yang canggih, menghasilkan 170 warna pilihan dan akurasi warna yang tepat. Miliki rumah hebat dengan Avitex. Dari proses hebat, tercipta cat hebat. Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Kita makan yuk. Mau makan apa? Terserah. Pizza? Mm-mm. Nasi goreng? Gak doyan. Terus apa dong? Terserah. Bete, larutkan. Tapi kan lagi di jalan. Tenang, kini Cokolatos ada kemasan botolnya. Nikmatin kapan aja. Cokolatos Drink, bikin rileks, lanjut. Aktivitasku yang tinggi di luar ruang, terpapar sinar matahari. Aku perlu dosis vitamin E yang mencukupi. Aku pakai Natur E dengan 300 IU. Untuk memelihara kesehatan kulitku, yang packnya orange ya, Natur E 300. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan, dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita, Indonesia. Makan-makan. Awas, kuman diare ke makanan. Pakai Antis, cegah kuman diare. Kuman mati dalam 4 detik. Kita langsung makan. Antis antiseptik, bebas diare. Dengan Fiesta, makan keluarga terasa lebih ceria. Inovasi menu terbarunya, lezat dan praktis. Manis sendiri bisa dong. Bisa dong. Baru Es Clean Kids Hair and Body Wash. Pakai Es Clean Kids, mantan gak perih. Bersih dari kepala sampai kaki. Es Clean Kids Hair and Body Wash. Waktunya nikmati, terlezat bergizi. Bazir nonton terus. Kan pakai YouTube Go. Nih, bisa pilih MB. Jadi nggak mau bazir kuota, Mak. Jadi kuotamu aman. Nonton terus-terusan juga aman. Bagus! Bisa pilih MB. Wah. Bisa pilih-pilih MB. Coba-coba. Dipilih, dipilih. MB-nya, Mak. Kuota nggak mau bazir, Kakak. Oh. Pakai YouTube Go, semua bisa nonton tanpa mau bazir kuota. Fit, bisa pilih MB. Lah, kan dari kita. Repot menambahkan cabai ke bumbu siap pakai? Coba bumbu pedas ABC baru. Diperkaya cabai pilihan, bumbu yang pedasnya pas. Disukai semua keluarga. Baru bumbu pedas ABC, pedasnya pas. Menteri Gujarat menghabiskan 8 crore untuk pernikahan putrinya. Para LSM memprotes hal ini. Besok hari...